Ini dia Ninja Warrior. Salto situ. Ya, hello everybody. Kembali lagi ya di video kali ini kita akan membuat video trip vlog lagi. Ya sudah lama kita nggak membuat trip vlog ya. Ya kali ini kita ingin membuat konten wow Indonesia. Jadi kita bakal mengeksplor tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah kali ini kita berada di Kota Makassar. Tempatnya inilah tempat wisata Ramang-Ramang. Halo Deng. Di sepanjang sungai ini pokoknya tebing-tebing. Wah, gila ya, rekam ya. Kita memasuki goa. Kalau saya nggak nunduk kayaknya kena pala saya. Kena nggak? Batu. Weh, batunya kayak gitu ya. Hampir palanya kena batu. Ya teman-teman, sekarang kita sampai di tujuan yang pertama yaitu di Taman Batu. Terima kasih kakak. Terima kasih. Terima kasih Daeng. Terima kasih Daeng. Kakak di Papua. Kakak di Papua di sini Daeng. Kalau sini Daeng ya, jangan kakak. Wih, airnya jernih ternyata ya. Jadi ini area batunya ini yang tidak dibuat-buat dan dipaha-paha, artinya alami punya ya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah nyampe di Kota Batu. Wih, terbang dia. Kalau tempatnya kayak gini nggak asik kalau nggak parkur. Ya ini tantangannya, semakin lancip semakin Ini benar-benar keren dah di sana. Tuh, itu tebing kayak yang di Cina-Cina itu loh. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Cina, di Indonesia pun ada. Wih, keren loh. Itu teksturnya arsitektur apa sih? Keren dari sini. Situ ya? Jangan-jangan. Bisa sih. Jangan-jangan, oi. Simpan itu ya. Goyang. Goyang. Untung belum lompat. Enggak. Goyang. Cuman dia kan ini, dia datar itu. Kok kayak pengen nyelakain saya, Pak Jurman? Ini tadinya pengen dari sini ke situ. Tapi ini goyang, teman-teman. Udahlah, cari tempat lain yuk. Takut dia. Udah ditungguin ini yang rekam. Katanya olahraga ekstrim. tapi sumpah bagus kalau di sini. Bagus tau tuh, lihat tuh. Di sana tuh. Kita lanjut. Kita kan kayak di Cina. Jadi kita kayak di ninja-ninja gitu. Langsung ntar diedit kasih lagu ya. Siap? Siap. Ikan. Aduh, nyemplung kita. Merah. Gede-gede. Oh, gede-gede coy. Gimana caranya kita harus naik ke atas sini? Yeah! Akhirnya kita berhasil naik sini ya teman-teman. Ya sekarang tantangan baru lagi teman-teman. Jadi kita lompat dari situ ke situ, terus ke situ, habis itu kita lanjut lagi. Let's go. Bisa nggak ya? Bisa. 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 Kalau ragu jangan, tapi kalau berani hajar. Oh, berani hajar. Masya Allah. Tajam. Tajam. Hampir ya. Hampir jatuh. Biur. Gak tebur. That's right, baby. Ya teman-teman, tadi tempatnya tuh begini. Kayak di Cina deh, bagus. Ya. Kita lanjut lagi. Waduh,
Ngelewatin ini bisa enggak? Bisa. Hah? Ya, teman-teman, tantangan satu lagi nih ya. Kita ngelewatin sungai ini karena enggak ada jembatan, kita harus lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Jadi dia tidak bisa, kita ambil kameranya dulu. Oke ya. Ya. Oper. Nice, baby. Yuk, lanjut. Lanjut. Kira-kira lanjut. Berhasil apa enggak? Ternyata dia jebur. Kalau kayak gitu tuh harus terlatih dulu. Harus terlatih, enggak terlatih, wush. Lebih keren. Lebih keren. Waduh, waktu kita masih lebih banyak. Keren di sana, tapi waktu kita mepet masih banyak tempat yang lebih keren. Jadi langsung aja ke tempat selanjutnya. Let's go. Ya, dermaga telaga bidadari. Jadi langsung aja kita berburu bidadari. Ini dia Ninja Warrior. Salto situ. Gak bisa deh kayaknya. Nothing impossible. Astagfirullah. Yes. Yes. Itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Yes. Yes, karena kalau sukses terus udah biasa. Kalau gagal itu baru luar biasa. Aduh, enggak apa. Tapi pokoknya hebat. Bersakit-sakit kuluh. Berenang-renang di telaga bidadari. Berenang di telaga bidadari. Enggak apa-apa, jadi kita lanjut dulu. Pokoknya hebat. Hebat. Sakit. Teman-teman, sekarang kita melewati rintangan lagi. Ya, jadi ini airnya enggak bertambah, enggak berkurang, mau musim hujan, mau musim kemarau, airnya tetap gini aja. Ya, enggak usah banyak bicara. Kita masih pakai sepatu dan kita masih pakai topi. Topinya dibuang saja. Tutorial yang selanjutnya adalah nyemplung. Ya, ini kaki saya bening banget nih. Berenang pakai sepatu tuh. Ya. Sepertinya sudah cukup. Udah pulang. Trip vlog kali ini. Jadi next kita bakal lanjut lagi trip vlog Wow Indonesia. Oke, jadi trip vlog kali ini di Makassar. Saya nggak sendiri, saya ditemenin sama teman-teman dari BF, PBI. Ada Kak. Ya, Pak Yusman yang punya. Kangen Water. Circle Planner. Ya, ini Kak Aras nih, relawan baru nikah udah pergi-pergi. Ron dari Laskar Sedekah Makassar. Wih deh. Jadi, gak usah dikenalin. Kalau kita adventure, gak afdol kalau gak lecet. Nih. Lecet ya, dong. Ya, tapi ini goanya. Ayo. Runduk. Oh, licin. Pelan. Licin. Wah, ini suasananya sangat alami, mantap kali. Wisata begini yang harus diekspos. Ayo, selamat datang teman-teman. Silakan menikmati wisata alam kita Indonesia rasa Meksiko. Oh, pakai itu. Kelihatan amatiran kita. Mantap kan? Mantap. Sama enggak? Ah!
Cuman dua senar bisa berirama. Wah, itu bukan dua, ini satu, dua gini. Oh, ini dua ya, dua gini. Dua. Dua, dua ini dua senar. Masih. Asyik.